Tah kawaski aksi unjuk rasa masa anu kabeungkeut dina organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Bandung Barat anu kabaud kana aksi silih surungkeun jeung petugas kapolisian di kantor pamarentahan Kabupaten Bandung Barat poe Rebo beurang. Masa anu satekah pola asup ka kantor Bupati Bandung Barat dihalang ku petugas polisi. Aksi silih surungkeun teu bisa disingkahan samala sajumlah anu demo jeung aparat rea anu lalabuh. Koordinator masa aksi nembrakeun aya 5 poin pangdongsokna dina eta aksi unjuk rasa teh, salah sahijina nyaeta ngadongsok Bupati Hengky Kurniawan ngecakeun kalungguhanana salaku bupati anu dierong teu bisa ngarengsekeun pasoalan anu mucunghul di Kabupaten Bandung Barat. Lian ti kitu nu unjuk rasa ngadongsok Pemkab Sangkan ngaguar isu jual beli jabatan di Kabupaten Bandung Barat. Tujuan utama demo ini adalah menuntut Hengky Kurniawan, Bupati Bandung Barat yang menerima durian runtuh di KBB, bukan pilihan rakyat, supaya berbenah diri. Dan LSM penjara meminta Hengky Kurniawan untuk berbijak hati, mundur dari jabatannya sebagai Bupati, sebagaimana dilakukan oleh Diki Chandra dan lain sebagainya. Alasannya, satu, bahwa dia tidak memimpin, dia tidak becus memimpin birokrasi yang besar di satuan SKPD dan OPD di KBB. Apa dampaknya? Polemik dan opini liar di masyarakat. Hengky harus bisa menjelaskan kepada publik, itu mobil Alphard dari mana? Setelah beberapa menit aksi silih surungkeun jeung polisi, pamustunganna sajumlah wawakil ti masa aksi bisa asup ka kantor Bupati Kabupaten Bandung Barat pikeun ngalakonan mediasi. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.